Pemalang sangat tinggi. Kami mohon dukungan dari para diaspora di luar Pemalang dan tentunya masyarakat Pemalang yang domisili di kabupaten untuk bisa memberikan dukungan di Pilkada Kabupaten Pemalang 27 November 2024 kepada pasangan Anur, Anom dan Nurpolis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya. Langsung saja saya akan menanyakan sedikit menambahkan bahwa ternyata saya memutuskan untuk menjadi wakil Pak Anom itu saya rasa sudah tepat. Karena paparan tadi sudah menjelaskan kapasitas leadership dan kemampuan dari Pak Anom. Jadi kami berdua ingin menghadirkan sebagai calon yang mempunyai visi-misi yang jelas, program yang jelas untuk kemajuan Pemalang, jadi Pemalang baru, perubahan baru, pemikiran baru pada kemajuan Pemalang yang lebih bersinar. Jadi cahaya tadi itu menyinari semua. Berangkat dari potensi sumber daya alam kita yang sangat luar biasa. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya air yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan beberapa. Dan inilah sebagai dasar. Kemudian kita punya demografi untuk milenial yang potensial, yang tadi sudah dikembangkan. Itu adalah dasar-dasar pemikiran yang akan kita kembangkan untuk 5 tahun ke depan. Dan inilah yang akan kita tawarkan kepada masyarakat dalam masa-masa kampanye nanti kita akan menjual program-program ini. Kita akan hadir dengan sesuatu yang konkret yang akan diharapkan oleh masyarakat. Kehadiran kami, kami ingin menginginkan bahwa kami adalah solusi bagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Pemalang. Dan dari kesekian tadi mengenai infrastruktur, kita inginkan jalannya halus, rezekinya mulus, airnya lancar, petaninya makmur. Itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pemalang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya memberikan kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang untuk tetap berada di tempat serta pimpinan partai politik pengusul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang berkenan untuk menempatkan diri. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Pertanyaan dan ketahanan pangan, karena kan Pemalang termasuk salah satu lumbung pangan cadang, tapi masih banyak
hasil panen yang kedua. Yang keempat, pengelolaan wisata dan infrastruktur wisata yang masih kurang dan SDM wisata yang tidak mumpuni. Itu saja. Terima kasih. Yang pertama terkait tadi pendidikan. Oh, RTP, rencana tata ruang kota ya. Kalau kita lihat ini memang tata ruang kita harus kita kompeni ya. Mungkin kita bersama-sama, tidak bisa sendiri, tapi kita mulai dari tingkat kelurahan. Kita akan lakukan lomba antar desa. Ya. Jadi ini sederhana tapi itu akan mempercantik kota kita. Dan kami akan membuat lomba itu secara reguler setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap tahun, sehingga masing-masing kelurahan berlomba untuk mempercantik kelurahannya masing-masing dan menjadi juara. Ya, kalau wajah kota kita tahu, prasarana juga kita masih akan demikian kepada kita semua di Pemalang. Kita tinggal menyediakan sarana kelas jauh. Jadi kita tidak bisa membangun sebuah institusi pendidikan PTN, katakanlah Universitas Negeri Pemalang. Nggak bisa minggu depan, 1 tahun, 5 tahun, nggak akan jadi. Tapi kita bisa membuat kelas jauh dengan perguruan tinggi yang ada. Apakah itu negeri ataupun swasta. Kalau swasta, kenapa kita tidak bisa bikin BINUS Pemalang misalnya? Atau Undi Pemalang. Nah, kita bisa mewakafkan tanah kita untuk sarana pendidikan anak-anak kita. Sehingga apa? Saya merasakan anak-anak kita seharusnya tidak usah kuliah keluar Pemalang. Kan begitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa mengawali kelas jauh ini ya. Bukan kita membuka sebuah perguruan tinggi negeri, sangat tidak mudah. Siapa yang mau mengajar di sini? Kan gitu ya. Siapa yang mau bersekolah di sini? Tapi saya pikir membuat kelas jauh, diawali dengan kelas jauh, dengan memulai mewakafkan tanah kita untuk, katakanlah kita bikin Undip Pemalang, dan itu sudah ada di kabupaten lain. Kita sudah punya Undip di Jepara, ada Undip gitu kan. Betul. Jadi di Batang akan ada nih, Undip Batang itu akan ada. Nah, harapan kita juga harus bisa memulai itu ke depan dengan kelas jauh. Kira-kira itu. Halo.